Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini sedikit kabar bergembira, yaitu saya sudah berpindah ke kota yang berbeda, ke Cirebon, Jawa Barat. Satu hal yang umum untuk berbagi sebagai seorang yang baru merantau, ya seharusnya saya tidak menyampaikan ini sekarang, misalnya bisa sebulan dua bulan lagi atau bahkan berapa tahun kemudian ketika sudah benar-benar merasakan merantau atau berhijrah, berpindah. Migrasi, hijrah, ya berpindah, moving atau merantau itu satu tradisi budaya yang sudah lama. Manusia bermigrasi, kalau tidak bermigrasi manusia tidak berkembang. Mau tidak mau migrasi adalah satu proses perkembangnya peradaban manusia, satu keharusan. Kalau kita nggak ada migrasi manusia satu sama lain dan tempat lain, tidak akan ada perkembangan peradaban. Jadi satu hal yang signifikan, satu hal yang fundamental, migrasi bagaimanapun jadi kepercayaan sebagai salah satu sarana perubahan. Migrasi itu antara lain juga disebabkan keinginan untuk mendapatkan misalnya pendidikan atau pekerjaan. Namun harus diingat bahwa sebetulnya bumi ini ya di mana-mana sama saja, dalam artian kan kita tetap menghirup oksigen yang sama, kita tetap berada di bawah langit yang sama, buminya tetap bumi yang sama, mengitari planet matahari, mengitari matahari yang sama, ya, dikitari oleh bulan yang sama. Bagaimana kita mau ada di benua lain, mau ada di pulau lain, kita tetap ya berada, kita melihat satu matahari yang sama dengan yang di kampung kita, kita melihat bulan yang sama, kita melihat langit yang sama. Tampilan langitnya yang berbeda, dari awan misalnya, atau yang satu siang, yang satu malam, itu yang bisa berbeda. Tapi langit yang sama, bulan yang sama, matahari yang sama, bahkan oksigen yang kita hirup, oksigen yang sama, udara yang sama, frekuensi atau kualitas udaranya bisa berbeda. Sehingga yang dicari apa sih? Kita berkembang kok dengan berpindah. Ada perubahan-perubahan. Kenapa berpindah itu membuat kita terpaksa untuk beradaptasi? Tubuh kita beradaptasi, kebiasaan kita ya, mental kita, jiwa kita beradaptasi juga. Ada proses perubahan dari sini. Ada sesuatu yang kita bawa dari luar, ada yang sudah ada di dalam, akhirnya kita bawa ke dalam diri kita. Ketika kita kembali ke tempat sebelumnya, ke tempat asal, akan ada hal yang dibawa dari tempat perantauan ke tempat asal. Barangkali seperti ini yang menjadi satu gambaran ringkas tentang perpindahan atau migrasi dan kenapa migrasi itu menjadi perlu. Migrasi bukan untuk mendapatkan yang lebih baik, enggak begitu, tapi untuk menjadi lebih baik, bukan mendapatkan. Kalau mendapatkan
ya sepertinya perlu diperbaiki pendapat seperti itu. Yang benar berinteraksi untuk menjadi lebih baik, hijrah untuk menjadi lebih baik, bukan untuk mendapatkan sesuatu.